semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang cahaya. Selamat menyaksikan. Nah, berikut adalah contoh skema melihat benda. Menurut kalian, mana sih yang menurut kalian itu adalah skema melihat benda yang benar? Yang ini? Ataukah yang ini? Berikutnya adalah sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda benda. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kelima, cahaya monokromatis dapat diuraikan menjadi beberapa cahaya berwarna. Dan yang keenam, cahaya memiliki energi. Yang ketujuh, cahaya dapat merupakan gelombang elektromagnetik.